Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal mubtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم Yang dihormati Tuan Imam Pengurusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Muhajirin Jalan Anggrek Bukit Beruntung yang confirm insyaAllah memang untung pimpinan masyarakat, para alim ulama. Terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya maka pada malam ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan serta dipilih oleh Allah Taala daripada kalangan hamba-Nya yang ramai untuk sama-sama kita hadir untuk solat isyak berjemaah diikuti dengan tarawih dan witir, dan yang teramat penting kita boleh menunggu sebentar untuk majlis ilmu. Biarlah majlis ini apa orang nak sebut, tazkirah ke, ceramah ke, forum ke, seminar ke, buatnya juga tak kira di mana tempat, di masjid, di padang, di surau, di dewan dan seumpamanya. Bila mana ianya berbentuk pesanan, amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikenali sebagai majlis ilmu. Bila disebut saja majlis ilmu, sudah tentu ada ganjaran yang tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kelebihan menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan sekalian, dia mendahului amal. Kalau kita merujuk dalam kitab Al-Jawahirul Mahfuz, di antara kelebihan orang menuntut ilmu ni, tuan-tuan, bila mana kita hadir ke majlis ilmu, ganjarannya satu langkah, satu kebajikan. Satu langkah, satu kebajikan. Dan ada juga riwayat menyatakan kelebihan kita menuntut ilmu ni, hadir ke majlis ilmu satu langkah, ganjarannya umpama satu tahun ibadat, yakni ibadat sunat. Satu langkah, satu tahun. Sepuluh langkah, sepuluh tahun. Tuan-tuan datang tadi berapa langkah? Tak kira. Sebab bawa kereta, bawa motor. Senang cerita, balikkan tinggal semua benda tu, berjalan tengok. Tuan-tuan bayang saat kali rumah tuan-tuan 100 langkah, sekali tuan-tuan hadir majlis ilmu pergi balik, maknanya ganjaran seperti 200 tahun. Bayang tak? Inilah kelebihan menuntut ilmu, tapi hari ini orang kurang minat dengan ilmu. Tuan-tuan sekalian, saya pun bukan nak beli tiap panjang, saya ambil masa sampai 10:30 saja. InsyaAllah saya ada lagi satu slot di sini, aku tak silap saya 17 hari bulan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum nak panjang-panjang cerita, oleh kerana pertemuan sulung malam ni, saya rasa ramai yang tak kenal saya kan? Ada yang kenal lah, saya pun kenal juga. Dia kenal saya, saya kenal dia. Tapi saya rasa ramai yang tak kenal kan? Kan? Saya rasa saya ni dah glamour habis dah. Sebab dalam YouTube ada bekas radio TV, tak apa. Kepada yang belum kenal, nama diberi Omar bin Jaafar bin Desa bin Bakar, atau juga dikenali sebagai Ustaz Omar Jaafar, atau singkatannya UOJ. Sepenuh masa dalam bidang usahawan, juga sepenuh masa dalam bidang dakwah
Mula aktif berceramah ni awal tahun 90-an. Mendapat undangan ceramah seluruh tanah air dan pernah muncul di radio dan TV, antaranya TV 1 slot Selamat Pagi Malaysia, TV 3 slot Laman Nurani Kuliah Subuh. Nak kuliah subuh apa? Masing-masing tak panggil subuh, subuh gajah langsung tak nampak tuan-tuan. Itu dia antara dia. Tapi sekarang ni masih aktif. Baru sebelum Ramadan ni jemputan ceramah di beberapa masjid di Kelantan, terusnya di Terengganu dan juga di Pahang. Dan ni pun baru balik awalnya saya di Pulau Pinang. Saya dilahirkan di kampung Sungai Aceh, Nibong Tebal, seberang Perai, Pulau Pinang. Dibesarkan di kampung Teluk Medan, Bagan Serai, Perak, Darul Ridwan. Dan kini menetap di Gombak, Selangor, Darul Ehsan. Di Selangor, di Gombak, saya ada dua rumah. Di Nibong Tebal, Pulau Pinang, saya ada satu rumah. Walaupun ada dua tiga rumah, sebenarnya saya ni belum lagi berumah tangga untuk tahun ini. Lebih-lebih lagi dengan orang Selangor, belum ada calon. Baru mempunyai 8 orang cahaya mata, 9 orang cucu dan beberapa orang ibu mertua. Itulah lebih kurang biodata saya. Nak tahu panjang-panjang nanti kita cerita keluar. Jadi dalam sekalian malam ni, dengan masa yang terhad, saya nak sajikan tuan-tuan dengan satu hadis yang cukup pendek. Nabi SAW bersabda, Nabi angkat tangan seolah-olah Nabi berdoa, Nabi minta kepada Allah, kata Nabi, Allah marham khulafai. Ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila mendengar menjatuh, sahabat bertanya, man khulafauka, siapakah khalifahmu? Maka Nabi jelaskan ciri dia tiga, kata Nabi yang pertama, alladzina ya'tuna min ba'di yuraddidu na'ahadisi wa sunnati wa yu'allimu nasi samin ba'di awqamaka. Ini yang kata Nabi, tuan-tuan. Sayang kat umat dia ni, kalau orang utara kata tak tahu nak habak dah. Sayang sungguh. Sebab tu ketika hayat Nabi bersabda, Nabi angkat tangan seolah-olah macam Nabi berdoa. Nabi minta kepada Allah, kata Nabi, ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila mendengar menyatu, sahabat bertanya, man khulafauka, siapakah khalifahmu? Yang kita sebut khalifah-khalifah ni kan, kita main masjid malam Jumaat, nak baca Yasin, tengok tu imam tak ada, ustaz tak ada. Alamak, ni malam ni siapa nak jadi khalifah Yasin ni? Siapa nak jadi khalifah Yasin? Khalifah ni senang nak sebut kepala atau ketua atau pemimpin. Man khulafauka. Yang dikatakan khalifah ni ciri dia ada tiga. Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di. Yang pertama yang kata khalifah ini ialah orang yang hidup selepas aku. Alhamdulillah kita termasuk dalam doa Nabi sebab kita hidup selepas Nabi. Tuan-tuan, kalau sekadar hidup selepas Nabi, bukan takat ada yang di dalam ni, termasuk juga yang di luar. Bukan yang takat yang bernama Abdullah, termasuk juga yang bernama Lee Chong Wei, Robert Mugabe, Myanmar, apa lagi zaman bola ni, apa lagi? Nama pemain apa? Messi, Tiger Woods, Barack Obama, Thaksin Shinawat. Dia borong habis hero. Sebab tu ciri dia tiga. Yang pertama kata Nabi, orang yang hidup selepas aku. Yang kedua, ciri dia, yuraddidu na'ahadisi wa sunnati. Ciri yang kedua, orang yang menghidup dan beramal akan sunnahku. Takat hidup selepas Nabi, sunnah tolak ke tepi tak jadi. Dan yang ketiga, wa yu'allimu nasi samin bakti. Dan dia pula kena menyampaikan kepada manusia yang lain akan sunnah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni tazkirah yang ringkas. InsyaAllah ada ruang nanti panjang umur 17 bulan ni saya sambung lagi isi sunnah ni. Cumanya malam ni kita nak cakap tentang tajuk dia, sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ni kita dah dengar lama dah, betul tak? Apa dia sunnah?
Apa dia sunnah? Menikah 4. Tengkorak dia. Sebab apa? Sebab bila dia nak menikah lebih, dia guna ilmu Piramli. Amesti pandai pembohong, amesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah lubang. Lagi sekali, tengkorak dia. Mana hati macam tu? Woi! Tu yang dia pun marah. Saya tak ada masalah. Saya sebarang, tuan-tuan. Pergi berkelah bersama, balik kampung bersama, shopping bersama. Ha! Ni rahsia dia. Nak tahu rahsia? Ha, lepas ni jumpa kat luar. Ha, hak di depan senyum, hak belakang pun senyum. Tapi senyum-senyum kambing. Ha, dah tahu dah. Tuan-tuan, sekilas. Dah, ni nak beritahu. Dia tak... Ha, gitulah. Okay. Tu, cerita sunnah. Baik, sunnah ni tuan-tuan sekalian. Sunnah, yang kita duk kata sunnah-sunnah ni kan. Apa dia sunnah? Hello? Ni program ni, what, ni saya tanya tuan-tuan ni. Bukan program kita ni, bukan program tanyalah ustaz. Tapi ustaz tanyalah kami. Duk dengar sunnah lama dah kan? Ha, janggut sunnah, betul tak? Terban sunnah, menikah sunnah. Ha, apa lagi? Sunnah tu apa sunnah? Ha, okay, tak apa. Tak apa, menjawab tu bagus. Dia macam semayang lah, semayang kan. Kita marah kat anak kita. Weh, tutup TV, pergi semayang. Lama-lama, akhirnya anak pun ni, ayah. I'm sorry, excuse me. What semayang? Ha. Dia kata apa tu semayang? Semayang tu apa? Aku pun nampak kat TV, semayang lah. Yalah, nak tahu juga semayang tu pun makna dia. Tahu semayang dah kan? Ha. Yang tahu-tahu, yang tak tahu, semayang dari istilah bahasa, bermaksud doa. Tu semayang. Dari istilah syarak yang dikatakan sembahyang itu ialah sesuatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta dengan syarat-syarat yang tertentu, iaitu sembahyang. Sunnah. Dia sebut tu sunnah, 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 sunnah dari istilah bahasa bermaksud jalan. Ini sunnah. Dan sunnah-sunnah daripada istilah bahasa bermaksud jalan. Adapun daripada ilmu hadis yang dikatakan sunnah itu ialah sesuatu yang bersandar terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi percakapan, perbuatan maupun pengakuan. Itu yang dikatakan sunnah. Dan sunnah ni tuan-tuan dibahagi dua. Sekejap minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ni dia bagi dua. Sunnah besar, sunnah kecil. Dalam maksud yang lain, sunnah wajib, sunnah tu sunat. Pun begitu, sabit dengan hadis kata Nabi, di antara sunnahku yang paling besar, di antara sunnahku yang paling utama, bila mana kamu memerintah, bila mana kamu berhukum, kena meletakkan hukum Allah paling atas. Maka itulah sunnahku yang paling besar. Kita hari ini tak ada tuan-tuan. Gelap masa depan. Sebab tu saya sebut di mana-mana. Walaupun isu ni dia on off, on off. Yang hari ini orang sebut hudud. Dia sebenarnya ini sebut sebagai kanun. Jenayah syariah ataupun sistem perundangan Islam. Yang terkandung di dalamnya. Kisah. Hudud. Diat dan takdir. Tapi hari ini tuan-tuan, isu ni kita tak sampai. Isu ni kita tak faham. Sebab tu saya sebut tuan-tuan dan sekalian, ni kita puasa ni. Sebab apa tuan-tuan puasa? Tuan-tuan pergi buka Quran tengok. Arahan puasa tu ada. Kenapa kita, tuan-tuan tak boring ke puasa Ramadan? Apa salahnya tahun depan kita ijaz bagi awal sikit. Kita buat Rejab. Syakban kita raya lah. Tuan-tuan, dalam Quran, dalil puasa, cerita puasa. Dalam Quran, dalil puasa, surah apa? Ni saya tanya tuan-tuan ni sebab saya lupa. Surah apa? Dalil puasa, surah apa? Surah tu, oi! Ni boleh datang ni, tujuh, minggu depan ada sekali kan? Ha, kalau tak setuju, belok tu ya, saya tak kisah lah. Suratul Baqarah ayat berapa? Ayat
Bukan ayat ya ayyuhal aziz. Ayat ke berapa? Ayat 183. Dalam ni ada inti hadis tak? Ada inti hadis? Tak ada. Aku tak ada, selamat, senang saya nak bercakap. Kalau ada payah sikit. Sebab dalam Quran Allah kata dalam suratul Baqarah 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang mana maksudnya lebih kurang kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang dulu-dulu berpuasa, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Orang dulu puasa macam mana? Datang hadis menjelaskan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa batiru liru'yatihi fa in ghamma alaikum fa milu indata tahbana salatina aqamakal. Maka hadislah yang menjelaskan nak puasa ni, kata Nabi apa? Berpuasalah kamu jika nampak bulan, berbukalah kamu jika nampak bulan, maka jika terlindung bulan itu oleh awan maka tidak kelihatan, maka sempurnakanlah akan bilangan Saban itu 30 hari. Maka inilah keterangan dalil menyatakan wajib puasa Ramadan. Hadis. Quran cerita itu. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok antara kitab asas Tauhid, kitab asas Tauhid antaranya yang bernama Masailul Muhtadi Lil Ihwa Muhtadi. Bisa dengar ni kitab ni? Bisa dengar ni? Tak apa. Saya ulang lagi sekali, Masailul Muhtadi Lil Ihwa Muhtadi, dalam kitab ni asas Tauhid. Dalam kitab asas Tauhid ni dia kata apa? Antaranya, di antara syarat kesempurnaan iman. Iman kita ni sempurna, kata sempurna syarat, dia ada syarat. Antaranya apa? Amal dengan dalil. Macam mana tuan-tuan semayang jemaat? Ada dalil. Tuan-tuan berzakat? Ada dalil. Samalah juga macam kita puasa Ramadan. Ada dalil. Sama juga dengan hudud dan sebagainya. Sebab tu saya nak sebut tuan-tuan, saya nak bercakap ni atas dasar kasih sayang. Sebab saya sebut di mana-mana tuan-tuan, kalau isu hudud ni, isu sistem perundangan Islam, ianya bukan suatu pilihan. Sebaliknya, ianya adalah suatu ketetapan. Sebab ada dalil. Macam mana tuan-tuan puasa? Tapi kita hari ini ketepi. Mana dalil? Antaranya tuan-tuan, tuan-tuan buka Quran. Bila nak buka pun boleh, lagi senang. Kalau cerita puasa tadi, suratul Baqarah ayat berapa? Ayat 183. Tuan-tuan balik buka Quran, reverse ke belakang 5 ayat. Ayat Allah. Lambat jawab, lemah matematik. 183 tolak 5 berapa? 178. Tengok. Kalau 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Terang Allah sebut. Ni Quran sebagai perlembagaan kita, sebagai sistem peraturan hidup lengkap. Tapi kita hari ni bila sebut hudud, mula dia tengok lima cahaya. Dia kata, ni ustaz ni belah mana ni? Aku baru nampak tadi. Nak belah mana apa? Kalau hang mengaku hamba Allah, hang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hang mengaku sebagai hang orang Islam, tak ada pilihan. Ini puasa ni tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan puasa? Tahan nafsu tuan-tuan. Tak makan. Kau nak kira adat, mati tak? Tapi Allah tahu tuan-tuan. Belum ada sejarah tuan-tuan, walaupun di negara kemarau. Lepas raya saja kerajaan yang isytiharkan. Rakyat Sudan mati 16 ribu kerana puasa. Tak ada. Rakyat mereka mati 14 ribu mati kerana puasa. Tak ada. Tak ada. Allah tahu. Sama lah juga bila sebut hudud ni. You know? Tapi kita hari ni menganggap hudud ni kolot. Tuan-tuan, sebab tu malam ni saya nak nasihat tuan-tuan atas dasar watawasaw bisabri watawasaw bilmarhamah. Berpesan-pesan atas dasar kesabaran, berpesan-pesan atas dasar kasih sayang. Kalau kita dalam isu agama, kalau kita kurang faham, kurang mengerti, adalah lebih selamat dia. Saya bimbang-bimbang murtad free tuan-tuan. Murtad free.
Intasan dalam hati. Kalau dia bercakap, senang. Apa nak sibuk dengan undang-undang Islam? Undang-undang yang ada pun dah bagus dah. Na'udzubillah tuan-tuan. Itu kalau dia bercakap, kalau dia berdiri perbuatan. Dia duduk depan tokong, tengok. Orang tak ada, dia pun pergi buat minum. Dia lakon-lakon, berlakon ya. Na'udzubillah tuan-tuan. Yang bahaya hati. Nah, ini yang jaga. Ini yang diistilahkan murtad free. Kita hari ini nak makan free, kena tunggu kawan pelawa oi. Kena tunggu. Mari seorang eka, tak bertiga. Mana lagi dua kat luar sana eh? Kenapa tak panggil masuk, tak dipelawa. Nak makan free, kena tunggu kawan pelawa. Nak murtad free tuan-tuan, cukup detik dalam hati. Kalau kita hari ini nak pakai, nak ikut undang-undang Islam sampai bila tak aman, mampus tuan-tuan. Na'udzubillah. Tuan-tuan, Allah Maha tahu. Dan nak cerita pula undang-undang Islam ni hebat dia tuan-tuan. Dia kena hanya kepada pelaku. Apa yang kita nak takut? Kita tengok ini tuan-tuan. Sebagai contoh, hukuman qisas. Qisas ni manakah yang bunuh dengan sengaja, yang menjederakan, yang melukakan dengan sengaja. Dikenakan hukuman ini kepada pelaku. Bukan satu kampung kena. Kutlah lagi kata kan. Dan hari ini juga orang menganggap bila sebut hudud ni undang-undang Islam ni, mereka duk anggap tu macam semerah padi. Fula. Fula. Tenggorok dia. Tentang kita tengok. Kita tengok lebih kurang dalam 8 bulan yang lepas lah kot. Di Kuantan, satu kes penderaan kepada kanak-kanak. Cukup teruk tuan-tuan. Kita tengok pada kanak-kanak pun ngeri tuan-tuan. Dengan disiram air panas, dicucuh puntung rokok. Betul tak? Tuan-tuan tengok ni. Tuan-tuan ni tengok lah. Kau tak ingat? Tuan-tuan ni rakyat mana ni? Lupa saya nak tanya. Malaysia ke Myanmar ni? Confirm eh? Tak apa. Tu nak beritahu tuan-tuan sekalian. Tu ni yang kata kisah. Dapat tangkap si bapa ke si pelaku ke si... hang siram ayam panas. Siram balik ayam panas. Ini kisah. Adil. Tu apa masalahnya? Faham eh? Tu tuan-tuan sekalian. Patutnya kita kena buat reformasi. Buat besar-besaran. Kami nak hudud. Bukan menentang hudud. Apa yang nak takut dengan hudud? Hudud undang-undang Islam hanya kena pada pelaku. Allah, 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 Allah. Tak apalah tuan-tuan. Tu saya bagi bayangan macam tu cukup. Tuan-tuan sekalian ini. Ni sunnah paling besar. Sunnah paling utama duduk di atas. Kemudian di antara sunnah besar yang kita terlepas pandang. Di antara sunnah besar yang kita terlepas pandang. Iaitulah majlis ilmu. Tuan-tuan, ilmu di depan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang berteraskan kepada ilmu. Ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu. Di dunia ni tempat menuntut ilmu kemudian baru amal. Jangan ilmu semata-mata ilmu. Maksud saya hari ini orang suka dengan ilmu. Suka dengan kuliah ceramah. Kalau dulu zaman kaset, dia beli kaset. Penuh pergi rumah dia, tu dia rock penuh pergi dia. Kaset, dia mangkuk ayun juga. Mungkin dia bagus, tapi bini dia mangkuk ayun. Tu zaman kaset, lepas tu zaman VCD, lah zaman YouTube, zaman pendrive. Lagi sudah sedut habis tuan-tuan. Ceramah Ustaz Zahidros, Ustaz Kazim, Ustaz Samsuri, Ustaz Syaril Long, Ustaz Don, Ustaz Umar Jaafar, tak ada. Kesian kat dia. Tapi tak apalah, lepas ni kalau tuan-tuan rindu dekat saya, insyaAllah tuan-tuan pergilah dekat YouTube, tuan-tuan type dah ceramah Ustaz Omar Jaafar, insyaAllah keluarlah muka makhluk ni. Sebab saya pun rasa tak lama dah nak hidup ni tuan, nak mati ni. Saya pun umur saya ni bukanlah muda sangat tuan-tuan, bukanlah tua sangat, dekat-dekat 60 dah ni. Nampak macam ni tuan-tuan, rahsia awal muda tu tak lagi kita beritahu. Mereka bila kata, oi dekat 60 biar betul Ustaz, biar betul man, nah ambil IC tengok. Itu baru mereka tahu, tu tak apa. Tuan-tuan sekalian nak beritahu ilmu. Ilmu saya nak di sini. Apa yang kita nak? Dalam kaedah agama dia kata apa? Ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia tempat mencari ilmu, tempat menuntut ilmu kemudian amal. Bukan ilmu semata-mata ilmu. Dia suka dengar. Betul tak? Dia suka dengar. Habis dia ulang. Habis dia ulang. Bukan ada. Tak, kita nak tindakan. Jangan ilmu ni dia buat macam lagu. Tak jadi. Lagu, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan bukan amal pun, betul tak? Amal. Bara yang ku genggam jadi debu. Tuan-tuan pun jumpa bara ambil genggam. Memang mangkuk ayun sungguh lah tuan-tuan. Tak ada.
Itu yang faham tu, yang tak faham pun sama, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Dan degi eksafar esohana ya hafar kiahu istiwana. Dan degi eksafar esohana ya hafar kiahu istiwana. Hulle 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 hu hulle 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 hu. Faham? 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 Hei, orang dah faham? Tapi tak faham tu, ha, ini cerita lagu lama ni, tu zaman angkatan saya lah tu. Tu zaman saya awal-awal 70-an, filem Anda kan, Bobby, Agali Lageja, Roti Kepada Ormakan, ingat kan tu? Kan, kalau dulu-dulu Kenuri pasang lagu Hindustan ni, habis pasang, habis pasang, habis, apa ni faham, dah tahu. Kan, habis main, oh, tak lagi main pula, Mesyain tu, ni, 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 ni. Ha, tu filem Bobby pula pasang ulang-ulang, faham tak faham pun tak apalah, itu lagu sekadar hiburan. Ilmu no, ilmu kita dengar faham kena amal. Tapi hari ni orang tak amal. Saya ambil contoh tuan-tuan, saya sebut bukan kata tahun ni, tahun bertahun-tahun yang puasa ni yang Allah sebut la'allakum tattaqun, penghujung dia mudah-mudahan kamu jadi takwa. Dah puasa daripada tak ada apa, rambut atas bawah. Daripada botak rambut atas bawah tuan-tuan, daripada putih jadi hitam, daripada tua dia jadi bangka. Tak faham-faham. Berapa ramai hari ni orang puasa tak ada nilai. Berdaya. Apa dia? Antara isu paling besar ialah isu aurat. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar dan faham, tapi kalau tak faham, malam ni saya nak tolong faham. Sebenarnya wanita ni kalau tuan-tuan faham, dia tak wajib, tak wajib pakai tudung. Tak bisa dengar lah kan? Ha? Tak bisa dengar? Astaghfirullahaladzim. Ni malam ni saya nak bagi ajaran kepada tuan-tuan. Ni ibu-ibu, kakak-kakak di belakang. Jangan beli tudung. Wanita sebenarnya, serius saya cakap. Wanita sebenarnya dia tak wajib pakai tudung. Sebaliknya, wanita wajib tutup aurat. Ini masalahnya hari ni. Dia pakai tudung, pakai baju tangan singkat. Aku buka rati mampu. Betul tak? Betul tak? Ini masalah. Bila kata bodoh marah, bila kata jahil kembang satu, kendang kembang muka satu muka. Inilah istilah apa nama? Lima purut, tiga tangkai. Buta purut tak ada akal. Apa cerita ni? Pakai tudung ni ha, tangan pendek. Tu belum cerita pakai skirt lagi, belum cerita yang sendat mendat. Belum. Hey! Borah! Apa jenis ni yang tuan-tuan ada kelihatan air taman, kebanyakannya lelaki dayus. Malang tuan-tuan, malang. Kalau itu suami, kalau itu isteri kita, kalau itu anak kita, kita bapaknya, kita suaminya, maka kita dilabelkan dayus. Tapi dengan hadis al-dayus la yadkhulul jannah, si dayus tak masuk syurga. Ni yang kita nak ilmu tuan-tuan. Bukan ilmu semata-mata ilmu, dia kena faham amal baru betul. Kena buat. Isu aurat bukan isu kecil, isu besar. Isu antara penyebab masuk neraka, confirm. Kalau mati tak sebab taubat, confirm neraka Allah. Bukan saya kata, Nabi kata. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam satu kitab, buku ataupun buku 40 hadis peristiwa akhir zaman, tuan-tuan tengok pada hadis yang ke-15. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar. Akan ada dua gulungan yang akan menjadi penghuni neraka. Nabi kata. Saya tolong sampai saja. Oleh kerana masa tuan-tuan, saya nak ringkaskan, siapakah penghuni neraka itu? Yang kedua kata Nabi, wan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Iaitulah perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, sewaktu berjalan melenggang-lenggok di atas, bila dia berpakaian di atas kepala dia ada sanggui macam guh unta yang sengit, jenis pakai tudung keluar jambui depan macam Woody Woodpecker. Pakai pula ketat sendat, pakai pula jarang sampai nampak tali coli dan sebagainya. Tuan-tuan, ini yang berlaku depan mata kita, betul tak? So tuan-tuan, kena bertindak, kena bertindak. Kalau kita biar, kalau itu anak kita, na'udzubillah. Kalau tuan-tuan sebagai anak, sayang mak bapa, taat perintah Allah. Kalau tidak, kamu keluar keadaan begitu, kamu berdosa, bagi saham dekat mak ayah.
Mak ayah pun tumpang dosa. Padan dengan bapak, lagi sekali mangkuk ayun. Hadirin sekalian. Akhir daripada saya. Sunnah. Banyak aku nak cerita sunnah, tentu insyaAllah saya akan sambung pada akan datang. Antara sunnah yang kita terlepas pandang. Bagaimana sabda Nabi SAW, ittahidul ghanam fa'innaha barakah. Yang mana maksudnya kata Nabi, sesungguhnya pada kambing itu ada keberkatan. Lebih-lebih lagi kata Nabi, yang mengalir di antara darah dan najis, iaitulah susunya. Tuan-tuan, saya rasa ramai tuan-tuan, ramai orang tak tahu. Tuan-tuan, badan kita bersifat asid. Susu yang bersifat alkali, yang boleh mengenyang, boleh menyihat, boleh merawat. Dalam dunia ni ada tiga jenis. Dah tahu belum? Dah tahu ke belum? Yang pertama, susu ibu. Ni susu terbaik. Macam air lah, tuan-tuan tak mainlah pihak mana, syarikat mana mendakwa air dia bagus, tak boleh lawan air dam-dam. Susu terbaik ialah susu ibu. Cumanya saya nak tanya dalam ni siapa yang masih terus mengamalkan susu ibu angkat tangan. Kalau tuan-tuan ada ibu pun, susu ibu ni dia ada expired date 2 tahun ni. Kalau betul-betul ni ibu ada susu di penempang, bukan penempang ni lah. Tu yang pertama. Susu ibu. Yang kedua susu apa? Susu apa? Susu kambing. Susu kambing nombor 3. Susu kedua terbaik susu apa? Tahu tak? Susu unta. Tak masuk buku. Susu apa? Susu getah. Susu apa? Susu kuda. Susu harimau. Susu lembu. Dakyah Yahudi. Tak masuk buku tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Susu kedua terbaik ialah susu ikan paus. Susu kambing nombor 3. Tuan-tuan percaya tak percaya itu terpulang. Tapi saya bercakap ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Tuan-tuan terima tak terima, inilah kita nak gambarkan yang kata ilmu Allah ni luas. Betul? Ilmu Allah ni Allah lagi mengaji. Itu menandakan. Malam ni tuan syukur banyak-banyak dapat ilmu. Nak cari susu ibu tak ada dah. Kalau ada ibu pun dah expired dah. Nak cari ikan paus, jangan carilah tuan-tuan. Tuan-tuan jadi mayatnya. Tuan-tuan bukan bergaduh dengan mak, bergaduh dengan anak ikan paus. Sebab ikan paus ni anak yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan puratanya beratnya lebih kurang 2 tan. Tuan-tuan syahid dengan anak dia, bukan dengan mak. Maka inilah susu minuman terbaik. Amalan Nabi-Nabi Rasul-Rasul sejak daripada zaman Nabi Adam AS, iaitulah susu kambing. Inilah pengamalan mutlak kepada bangsa Yahudi. Bukan susu lembu tuan-tuan, susu lembu tak ada sejarah. Tu yang baby yang mati tercekik, yang mati tercekik dekat taska apa kan tu, tersedak susu kan. Tu susu lembu lah tu. Susu kambing mulukun dia halif, proses penghazaman 20 minit ke bawah tuan-tuan. Di samping pertama minum boleh pahala. Ni Nabi sebut, sunnah minuman terbaik. Tapi kita terpengaruh dengan dakwah Yahudi. Konon susu kambing panas. Tuan-tuan, susu kambing walaupun panas, tapi panas yang Allah sebut memberi manfaat. Kalau tuan-tuan ada gout, tuan-tuan ada darah